Yo, what's up, Heiser? Apa kabar kalian semua? Dimanapun kalian berada, balik lagi sama gue, Ali Rais, di channel vlog terupdate se-Indonesia. Apalagi kalau bukan di ASR Wheel. Oke, kali ini gue gak sendiri, gue ditemenin sama Ko Gandhi. Apa kabar, Ko? Wih, gila, mantap juga. Ko Gandhi ini dia salah satu apa ya, marketing senior ya, orang yang paham tentang velg, apalagi enggak juga ya, tapi udah makan ini ya, asam garamnya udah banyak ya. Lumayan. Oke, enggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita bakal unboxing velg terbaru dari Heiser Wheel. Ini. Gua juga belum lihat isinya apa, lu belum lihat kan? Belum. Jangan ngintip dong. Perdana banget sih ini. Perdana ya. Kita langsung buka aja ya. Keren banget. Udah gak sabar. Bentar. Sabar dulu. Klik dulu tombol subscribe ya. Klik dulu. Nah, klik. Ya enggak, yang kanan. Nah, itu dia, cakep. Lu angkat velg, gua angkat kardus ya. Wow. My baby. Gila. Wah, seksi banget ya. Seksi banget. Nih. Emang mau wangi-wangi ini masih bau-bau pabrik gitu. Wangi. Woi. Enggak ada. Oke. Wah, ini keren banget sih. Selong banget ya. Ini kalau dari sepenglihatan fisiknya aja nih, menurut gua pribadi kayaknya bagus banget dipasang di mobil-mobil Jeep nih. Pakai bannya ban-ban yang MT gitu loh. Ban-ban yang buat naik gunung apa segala macam. Ya, walaupun agak susah dibersihin pasti bagian jari-jarinya, tapi kelihatan keren banget sih di perpaduan antara hitam dan silver. Silver ya ini ya. Iya, kalau untuk warnanya sendiri di kita namanya black matching lip. Black matching lip. Matching lips. Oh iya, keren loh ini. Udah gitu ada repeat-repeatnya ya. Repeat-repeatnya ini kayak bikin jadi tambah nyala sih. Ini keren banget sih. Bang. Namanya nih HSR Agats. Ini spesifikasinya ring 15, lebarnya 10. ET-nya kalau menurut gua pasti minus nih. Minus. ET-nya berapa nih, Bang? Ini kalau dari sepenglihatan gua minus 44 sini. Minus 44. Hmm. Cocoknya buat mobil apa aja, Bang? Ini Escudo bisa. Escudo. Okay. Vitara. Katana. Eroza. Taf. Ini mobil-mobil penculik ya. Mobil-mobil penculik ya. CJ bisa enggak CJ? Bisa. Ya, kalau dari pembicaraan sama anak-anak komunitas-komunitas yang kayak TAF atau yang anak-anak mobil-mobil gunung gitu deh. Mereka justru lebih pilih yang itu dibandingkan mobil-mobil yang sekarang yang gede yang bodinya elegan-elegan, justru sayang kayaknya. Kalau yang itu kecil, bentuknya kecil, nyelip-nyelip rintangannya tuh lebih enak mobil-mobil gitu. Durabilitasnya lebih tinggi berarti ya. Parah. Ini PCD-nya 5x139,7 ya. Masih ada satu velg lagi yang bakal kita unboxing. Jadi kira-kira ada yang bisa ditambahin lagi enggak nih, Ko? Bagusnya pakai apa nih? Ini pakai ban MT sih. Pakai ban MT ya. Kalau pakai ban yang AT kurang kayaknya. Biasa 33. Oh, ini mesti MT ukuran 33. 33 12,5 15 gitu. Wih, bannya plaster atau yang sekarang itu tuh badak ekstrim. Cocok ya. Wah, parah banget. Gila ini amazing banget. Oke lah, ini untuk vlog pertama. Kita akan buka vlog yang kedua. Kita buka vlog yang kedua ya. Nah, gimana menurut teman-teman? Tadi ke teman-teman udah lihat dong. Apa namanya detailing dari velg sebelumnya yang kita unboxing, menurut teman-teman bagus nggak? Kalau misalnya masih kurang bagus atau aduh nggak cocok nih sama mobil gua, tenang, Aldi Rais masih punya satu set velg lagi. Gimana kok velg yang ini, lu udah pernah lihat belum? Ini semua masih benar-benar fresh banget sih. Fresh from the oven, asik. Oke lah, kita langsung buka lagi aja ya. Gila, sumpah ini keren mampus sih, parah. Oh, lu angkat velgnya, gua angkat kardusnya. Ini itu adalah HSR Ilaga dengan spesifikasi PCD 5x114. Ini di ring 18 ya, ini ring 18
dengan lebar depan 9,5, belakang 10,5. ET-nya itu dia beda ya. Yang depan 35, yang belakang 22. Jadi nggak bakal terlalu keluar body kayaknya. Harusnya ya. Harusnya. Masih keluar body nggak ini kok? Keluar. Emang dipakai untuk mobil apa aja sih? Coba dong kasih tahu dulu. Ini untuk Accord. Honda Accord ya? Iya, betul. Terus Camry, Almas tuh yang baru tuh yang lagi hit-hit. Wuling Almas yang turbo itu ya? Wih, lakap juga. Kalau teman-teman, Haiser pada datang ke toko, nyobain nih, misalnya mau cobain velg ini, takut nggak muat, nggak usah dibayar dulu. Datang dulu, cobain dulu velgnya, tempel dulu pakai bannya. Pakai ban yang tebel atau pakai yang tipis, coba dulu tempel. Masuk nggak ke mobilnya, cocok nggak? Kalau cocok langsung? Hajar, bayar! Oh, bayar. Kalau nggak cocok, fitting terus sampai cocok. Kita kan ada 75 cabang. Ya. Nah, itu benefit juga buat pelanggan setianya Haiser. Karena itu bisa cek angin nitrogen gratis, tambah tubeless, sama balancing di seluruh store kita. Gratis ya? Betul. Gratis, nggak kena biaya. Gratis. Oke lah, Haiser, ini adalah velg kedua dan velg terakhir di episode kali ini. Coba kalian komen di bawah, kira-kira velg yang mana yang kalian suka? Velg yang pertama kah? Atau velg yang kedua? Dan kira-kira kalau kalian mau pakai velg ini, mau dipakai di mobil apa? Oke? Oke kok, terima kasih ya udah nemenin gue. Siap. Gue kayaknya bakal ngajak lo lagi nih di episode selanjutnya. Oke, ya, gak apa-apa ya. Oke, kalau begitu, Haiser Wheel, wear style, fit your needs.